Dalam baki kempen pilihan raya umum ke-15 tinggal 4 hari, Perikatan Nasional yakin mampu mencapai kemenangan seperti yang disasarkan. Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin menjelaskan pihaknya mempunyai strategi khusus untuk menawan hati pengundi. Sasaran kita mau menang, ringkasnya. Dan kita tahu di mana kekuatan kita dan kelemahan kita. Dan apa yang akan kita tumpukan dalam tempoh beberapa hari mendatang supaya angka-angka yang kita harap tercapai akan tercapai. Dan ini sedang pun kita lakukan dan kita tahu di mana kawasan-kawasannya pasal kita ada maklumat dan apa strategi kita untuk menawan hati pengundi, siapa pengundi itu, Melayu, Cina, India, dan membentukkan logistik kita ini berfungsi dengan agak licin dan lancar. Jadi perkara ini kita sudah pun mengambil kira lah. So I think for the next few days, we will just do what we feel is important for us to do.